Alhamdulillah, saat ini kita sedang mencari warga yang hilang, warga Sudijaya. Berkat kesigapan daripada para masyarakat yang dikomandoi oleh penghulu Sebudijaya, dan ini alhamdulillah warga tersebut sudah hilang. Ini beliau yang sempat hilang, bernama Masdi. Alhamdulillah sedang mencari kembiri sempat hilang. Oke, alhamdulillah beliau sudah ketemu ini. Ayo. Kira mulu. Karena taring segitu apa nih? Kopi A, kopi B, kamu dan kopi A taring dia pak. Sedikit pengulu. Jadi bagaimana cerita kronologi kejadian warga ini bisa hilang ini pengulu? Jadi kan perlu juga ini kita. Tadi dikonfirmasikan oleh hilang. Hanya mereka kemudian sebelum maghrib mereka mau pulang. Ternyata jalan mereka tidak tahu. Dan mereka membawa kendiri kecapean, bahan bekal minum sama makan sudah habis. Tapi alhamdulillah jadi di saat kondisi bagaimana yang diketemukan ini saudara? Kondisinya agak lemah karena belum makan sore atau makan malam. Jadi menurut pengakuannya bagaimana dia sampai jam saat ini jam 10 ini belum pulang ini Pak? Keliling-keliling dia di kebunnya itu. Jalan tidak tahu, jalan utama dia tidak dapat. Sampai mereka sudah ke sungai. Balik lagi ke atas, bawanya lah kendiri yang dia pegang tadi. Oh, jadi terputar-putar di situ aja di mereka. Alhamdulillahnya dia duduk di jalan. Jadi kalau tadi dia duduk di dalam perdu-perdu kendiri mungkin agak lama kita Sudah. Jadi alhamdulillah sudah ketemu ya warganya alhamdulillah ya. Jadi pemirsa saat ini alhamdulillah warga Sebudijaya yang sempat dikatakan hilang barusan alhamdulillah saat ini sudah diketemukan, dibantu oleh masyarakat beserta perangkat-perangkat desa, begitu juga yang dikomandoi oleh penghulu Sebudijaya. Ditambah lagi kesigapan pemuda yang dipimpin oleh ketua pemuda Sebudijaya. Oke. Warga sangat antusias. Ini saudara Boci yang ikut juga turun langsung ke lapangan didampingi oleh saudara kita Kamisin juga. Alhamdulillah sudah ketemu saat ini. Dalam kondisi keadaan sehat, tidak kenapa-kenapa, cuman agak kondisi agak lemah sedikit ya. Begitu kejadiannya. Demikian kami melaporkan ini dari desa Sebudijaya Lawi 2 di sekitaran posisi saat ini air terjun Lawi 2. Alhamdulillah Saipulah melaporkan dari Lawi 2, air terjun Lawi 2, Hutacani, Aceh Tenggara.